Soekarno-Hatta, 96 kapsul berisi sabu yang diselundupkan dua tersangka narkotika digagalkan tim gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri. Sabu seberat total 1,7 kg berbentuk puluhan kapsul diselundupkan dengan cara ditelan. Salah seorang pelaku, warga negara Kenya, ditangkap saat melewati X-ray. Selain temukan sabu di pakaian dalam, petugas juga temukan 70 kapsul berisi sabu di dalam tubuhnya.